بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزدنا علما وفهما وهداية وتقوى، إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله. Bagi bisa baca kitab, saya baca tasawuf. الفصل الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب. شرط yang ketiga، فصل ketiga، شرط باطن dalam sembahyang. Dia begini. Dia tasawuf ni gini, tasawuf beza pun sama. Dia ajar kita semayang. Tadi kita dah semayang subuh, seluruh rukun-rukunnya sudah lengkap. Itu kita belajar daripada kecil lagi, bermula dari takbir, berakhir dengan salam. Kemudian untuk menghalusi itu, baru dikatakan apakah batin semayang. Batin semayang itu, itulah beza antara fiqh dan tasawuf. Benarnya sama, tasawuf tauhid, fiqh sama. Cuma dalam tasawuf dia amal lahir dan amal batin. Lahirnya kita buat tadi lah, batinnya dalam hati kita. Itu bezanya kalau kita belajar fiqh saja dengan fiqh Imam Ghazali yang kata ilmu tasawuf. Jadi kita dah selesai tadi dengan Imam, sudah lengkap. Kemudian bermula fasal yang ketiga menyatakan syarat sembahyang batin. Jangan Imam terkejut. Maksud syarat sembahyang batin Imam Ghazali tulis ni, hak tadi juga, cuma macam mana dalam hati. Itu saja. Dalam hati macam mana. Saya ambil dia habis ni. Sekejap je. Saya nak buat dalam tempoh tak sampai 40 minit. Syarat sembahyang batin iaitu daripada amal di dalam hati. Itu je. Kita sudah sembahyang dengan lengkap. Tapi amal dalam hati masa sembahyang tu, itu dikatakan batin. Bahawa sembahyang itu ada baginya zahir. Sembahyang kita ada zahir, iaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan sunnah, iaitu yang kita buat tadi bersama Imam Fadli tadi. Kita dah buat sembahyang dari awal sampai akhir dengan lengkap sekali, iaitu sembahyang lahir itu mengerjakan rukun sembahyang dengan lengkap. Jadi dah selesai. Dan ada baginya pula batin. Tetapi ada batin pula mengesahkan bagi amal zahir.
batin semayang inilah yang mengesahkan amalan kita buat tadi. Kita dah buat lahir tadi cukup cantik dan lengkap sekali, itu lahir. Maka untuk mengesahkannya, batin sembahyang. Batin ini saya kira diamal oleh orang-orang yang mementingkan akhirat. Untuk selamat akhirat, hendaklah amalkan batin sembahyang itu. Seperti sempurna amalnya itu, iaitu khusyuk, menghinakan diri, tetap anggota, hadir hati ingat kepada Allah. Itu batin. Khusyuk maknanya merendah, menghinakan diri, hatinya sentiasa ingat kepada Allah, 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 Allah. Itu dinamakan batin semayang. Allah Ta'ala berfirman, aqimis solah li zikri, dirikan sembahyang untuk mengingati aku. Berarti kalau tidak ingatkan kepada Allah, berarti kita tidak sembahyang. Itulah kata Imam Ghazali. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu dikatakan Islam?" Baginda pun membilang rukun Islam daripada awal, mengucap dua kalimah syahadat dan berakhir dengan menunaikan haji. Bagi yang okey, apa itu iman? Baginda berakhir dengan qada dan qadar. Orang tu kata, "Ah, betul lah tu." Apa dia ihsan? Ihsan apa dia? Baginda menjawab, "Al-ihsan an ta'budu rabbaka ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka." Ihsan ialah sembahlah Tuhan engkau dengan khusyuk, seolah-olah engkau nampak dia. Kalau kamu tak nampak dia pun, dia tetap nampak engkau. Oh, itulah dia. Kiamat bila? Rasulullah jawab, apa pula tanya begitu? As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Tuhan yang bertanya lebih tahu daripada saya. Dia pun bangun beri salam keluar. Rasulullah tanya para sahabat, orang mana tu? Siapa? Para sahabat pelik, tak tahu, dia kata. Tak pernah jumpa, tak pernah tengok, datang-datang. Tanya. Rasulullah kata, itulah Jibril. Jibril datang mengajar rukun Islam, rukun iman. Jadi di sini makna khusyuk sembahyang ingatkan Allah betul-betul, seolah-olah Allah di hadapan kita, seolah-olah kita nampak Allah di hadapan kita. Telah sepakatlah ulama bahawa pahala sembahyang itu diberi sebanyak mana kita ingat kepada Allah, Allah, Allah. Kita ingat kepada Allah, Allah tu banyak mana, sebanyak itulah diberi pahala. Kalau kita tak ingat langsung, kosonglah.
Sebab ini kita ni, kita sirah salikin ni kita tasawuf. Jadi saya ambil unit tasawuf saja ni. Sekarang nak ringkaskan lagi. Imam Ghazali tulis wahasilul kalam anna ma'ana huduril qalbi wa ruhus salah. Hasil daripada perbincangan bahawa makna hadir hati, makna ingat kepada Allah dengan khusyuk dalam sembahyang, itulah dinamakan ruh sembahyang ataupun nyawa sembahyang. Kiranya seseorang sembahyang hatinya lalai tidak ingat kepada Allah, maka berarti sembahyangnya itu ialah sembahyang mati, sembahyang tidak hidup. Sembahyang yang tidak hidup, maka ianya tidak menjaga tuannya daripada perkara-perkara yang jahat atau dari bencana. Baginda bersabda, melangkan hau solatu, siapa yang tidak menegak sembahyang dia daripada dia buat maksiat, maka orang demikian lagi lebih jauh dengan Allah Ta'ala. Sembahyang yang benar-benar khusyuk boleh menegak kita dari buat maksiat, boleh menyelamatkan kita daripada bencana. Imam Ghazali teruskan penulisannya, makna hadir hati, makna khusyuk sembahyang, makna hati sentiasa ingatkan Allah, Allah dalam sembahyang, itulah ruh sembahyang. Wa anna aqal ma yabqa bihi rohul ruh indal hudur. Ruh sembahyang, orang yang paling sedikit sekali mengingatkan sembahyang, hanya ia ingat sembahyang, ingat hanya pada masa takbir itu saja, masa lain dia yang terlupa, maka sembahyang itu adalah sembahyang yang terlalu lemah ruhnya. Adapun orang yang sembahyang, maka ianya sembahyang daripada takbir, dia telah mengingati Allah, 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 Allah. Kemudian dia mengingati kepada Allah di dalam hatinya pada tiap-tiap rukun dan pada segala rukun sembahyang. Ingatkan kepada Allah, Allah, seolah-olah ia melihat Allah. Orang itu dinamakan dia maqam ihsan. Jadi kalau sembahyang hati kita Allah, 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 dinamakan sembahyang maqam ihsan. Kiranya hati kita lupa kepada Allah, Allah, hanya ingat kepada Allah sikit, sedikit sangat, hanya masa takbir Allah, Allahu Akbar, masa itu ingat kepada Allah, masa lain lupa. Macam itu dia kata terlalu lemah, hanya ingat sedikit kepada Allah masa takbir Allah tu, ingat sedikit, terlalu baik dan lemah. Kalau masa ianya takbir Allah, masa tu pun tak ingat kepada Allah, maka sembahyang dia hancur.
mati terus. Wabikal riziyadah, maka qadar dia menambah ingat kepada Allah. Allah itu dalam setiap bahagia semayang itu maqam isyad. Kalau dah lupa langsung masa tadbir pun tak ingat kepada Allah, itu sembahyang mati. Maka gamai dia kata, kam min hayyin la haram. Orang yang sembahyangnya itu hanya ingat kepada Allah kemasa takbir sahaja, masa lain dia tak ingat. Seolah-olah orang itu tak dapat bergerak. Sembahyangnya itu seperti mati. Baginda ataupun Imam Ghazali telah pun berkata lagi, wa kam min hayyin la haram. Ramai orang yang hidup tetapi tak bergerak. Qaribul min mayyit, maka hampir dengan mati, tak bergerak. Begitulah ibaratnya orang yang sembahyang ianya ingat kepada Allah hanya pada masa takbir sahaja, masa lain dia lalai. Fasolatul ghafil, maka sembahyang orang yang lupa, orang yang lalai. Fi jami'iha, dalam seluruh sembahyang tu dia lalai. Illa inda takbir, melainkan masa takbir ingat kepada Allah sedikit, orang itu serupalah orang dengan hampir mati. Terentang tak katil, bergerak tak boleh, apa tak boleh, mati ya tidak. Orang macam tu tidak ada faedah. Kama salih hayyin la haram, seperti orang hidup tapi tak bergerak. Fanas'alullah husnal 'am, maka kita berdoalah kepada Allah sebaik-baik, minta pertolongan sebaik-baik pertolongan supaya hati kita hadir ingat kepada Allah masa sembahyang. Maka makna hadir hati dalam sembahyang itu iaitulah ruh sembahyang. Yakni maknanya hidup sembahyang, dan bahawasanya sekurang-kurang barang tinggal dengan dia keadaan ruh dalam sembahyang itu hadir hati ketika takbir. Paling sedikit ruh sembahyang hanya teringat kepada Allah masa takbir. Tetapi sembahyang demikian itu seolah-olah hampir mati. Jadi kita nak buat macam mana? Kita nak suruh kita ni ingat kepada Allah pada masa semayang. Sekurang-kurang pun biarlah separuh semayang kita ingat kepada Allah. Sekurang-kurang pun hendaklah kita kontrol betul-betul supaya kita ingat kepada Allah. Sebab sembahyang kita tu tak ada pahala sekiranya kita lalai. Sekarang disyaratkan sah sembahyang pada batin dengan dia, iaitu dengan ingat kepada Allah, Allah, Allah tadi. Ketahuilah bahawasanya orang yang benar-benar ingin dan akhirat itu, bahawasanya amal yang batin dalam hati yang dengan dia disyaratkan sah sembahyang, amalan batin dalam hati iaitu ingat kepada Allah, 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 Allah itu disyaratkan akan sah sembahyang pada batin. Itu syarat sah sembahyang pada batin. Dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang. Dan setelah sempurna ingatan pada Allah, 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 itulah kesempurnaan hidup sembahyang.
kesempurnaan hidup sembahyang itu iaitu hadir hati, ingat hati kepada Allah, Allah, Allah. Sempurna hadir hati. Maka Imam Ghazali telah pun membuat kesimpulan dan cadangan. Kesempurnaan hati itu dengan 6 perkara yang dipegang. Nak suruh hati kita sentiasa ingat pada Allah, 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 Allah. Hendaklah kita jaga 6 perkara. Pertama, hadir hati dalam sembahyang. Allahu Akbar, kita kontrol hati supaya Allah, Allah. Kalau hati kita nak ke mana-mana, kita lalai pun, tarik balik. Tarik balik supaya tidak lalai. Kontrolkan hati daripada dia bergerak ke mana-mana. Allahu Akbar. Biar hati kita tetap Allah, 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 Allah. Masa kita baca apa pun, ingat Allah, Allah, Allah. Kontrol. Jangan dia keluar. Kedua, kontrol pun tak boleh juga. Lalai juga. Allahu Akbar. Kita dah kontrol, tapi dia lalai juga. Yang kedua, faham. Memaham segala bacaan sembahyang. Hendaklah kita faham apa yang kita baca. Supaya hati tak lari, faham segala bacaan sembahyang. Hadirkan makna. Masa kita baca, hadirkan makna. Makna apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati kita itu ingat kepada Allah Maha. Segala puji-puji bagi Allah Tuhan sekalian. Ar-Rahmanirrahim, yang Pengasih dan Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala itu ialah raja di hari akhirat kelak. Hari akhirat kelak tak ada siapa yang berkuasa hanya Allah. Iyyaka na'budu, engkaulah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah kami minta tolong. Jadi hati kita tu terjemah apa kita baca, dan hati kita tu ingat apa kita baca dan ingatkan maknanya. Ini yang kedua, supaya kita tidak lalai. Yang ketiga, masa kita sembahyang tu kita mentazimkan Allah. Kata Imam Ghazali, masa kita nak takbir itu kita kena kosongkan segala-gala dalam hati kita. Jangan sekali-kali ada ingat kepada apa-apa sahaja selain dari Allah. Kosongkan hati daripada segala urusan dunia. Tak payah nak ingat kepada anak di sana. Tak payah nak ingat kepada cucu kat sana. Tak payah. Jangan ingat kepada segala-gala. Kosongkan hati ketika kita nak sembahyang tu lagi. Kemudian bila kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, hendaklah kita pun tekankan hati supaya Allah, Allah, Allah. Dan bila baca, hendaklah, kalau kita baca-baca, kalau rasa hati kita nak lari, terjemah apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim itu terjemah apa yang kita baca supaya kita tidak lalai. Kalau tidak kita lalai, satu kadang-kadang tu tak sadar Fatihah dah habis bila baca iyyaka na'budu. Kadang-kadang tu walaupun dah habis dah baca Fatihah, tapi tak sadar bila kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita sampai begitu, terjemah apa kita baca lah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Terjemah makna satu-satu yang telah kita baca, jadi barulah hati kita tidak lara, hati kita tidak keluar. Jadi kita mengagungkan Allah. Setelah kita mengagungkan Allah, maka dengan sendirinya kita akan takut kepada siksa Allah. Ya Allah, kalau aku ni lalai semayang, kena bakar dalam neraka, fi samumi wa hamim, dengan api yang amat panas, hamim, dengan air besi, air panas, maka Allah tak siksanya. Yang keempat, ingat, yang ketiga ta'zim, yang keempat al-haibah, takut kepada segala hukuman Allah, takut kepada apa yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak dosa. Sebab itulah bahkan sebelum daripada kita sembahyang pun lagi kita mengucap la ilaha illallah, mengucap dulu. Dan sebelum itu lagi kita bertaubat dulu. Sebab kita selalu buat dosa, kita berjanji dengan Allah, aku tak nak buat lagi segala kejahatan-kejahatan. Dan kita menyesal apa yang telah kita buat, menyesal. Dan kita tetapkan tak buat lagi. Kemudian kita baiki balik apa yang salah-salah lepas. Salah-salah lepas tu kita baiki balik. Kalau kita buat salah kepada orang, kita minta halal dan minta maaf. Itu yang keempat. Makna kita kena gerun, gerun kepada siksa Allah Ta'ala. Yang kelima ar-raja, ini yang kelima kena pegang boleh-boleh. Ar-raja itu kita harap Allah Ta'ala terima sembahyang. Setelah kita assalamualaikum warahmatullahi, hati kita itu kena yakin, ya Allah, ini sahajalah sembahyang aku dapat persembahkan. Nak buat molek lagi tak boleh, tak mampu. Betul lah nak suruh Allah, Allah, Allah dari awal sampai akhir, tetapi aku tak mampu nak buat lebih daripada yang telah aku buat. Aku ni orang do'if, aku ni orang hina. Bila ada hati Allah, Allah, Allah dan terjemuh segala bacaan ku, masih lagi lalai lemahnya bangsa aku manusia ni. Sebab itu ya Allah, sembahyang aku dapat beri hari ini, sembahyang subuh dapat aku buat pagi ini, macam ni saja. Terimalah ya Allah. Molek pun terima, tak molek pun terima, tolonglah terima. Hati kita adalah harap 100% Allah terima sembahyang kita. Kita harap 100% Allah terima. Kita yakin, yakin 100% Allah terima sembahyang kita. Jangan kita tak yakin. Kalau kita tak yakin, sembahyang kita ditolak. Macam kita nak beri hadiah kepada orang, kita nak serap, nak beri hadiah, nak beri kat kuala, nak beri kat Cikgu Naim, bawa nangka, beri Cikgu Naim, terima oleh Cikgu Naim, boleh pun terima, tak boleh pun terima, aku tak boleh pun. Kita kena yakin Allah terima. Kalau tak yakin, tak boleh. Setiap ibadat, yakinkan Allah Ta'ala terima. Yang keenam, malu-malu kepada Allah. Ya Allah, engkau telah beri kepada aku berbagai-bagai nikmat. Fa'idu ni'matallah la tusuha. Sekiranya kamu bilang nikmat-nikmat Allah tak terbilang. Innallaha la ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
itulah saya minta pegang 6 perkara itu supaya kita tidak lalai. InsyaAllah minggu depan saya baca tafsir. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afir lana dhunubana wal walidina. Allahumma afir li asatizatina wa mashayikhina wa li ikhwatina wa akhawatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya' minhum wal amwat. Allahumma afir li jami'i arwah muslimin wal muslimat وخصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن ينسب إلينا أجمعين. واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم سلمنا وسلم أسرتنا يا الله من كل بلاء ووباء وأمراض وفتنة. اللهم اشفنا واشف أهلنا واشف أبناءنا وبناتنا وذرياتنا من كل أمراض صدر وباطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله. السلام عليكم.